Assalamualaikum. Oke, kita udah sampai kamarnya. Ini kita udah sampai di Ibis Budget di Surabaya. Kita lihat langsung ke sana ya, guys ya. Langsung menghadap ke Jalan Darmo Surabaya. Nah, ini seperti ini. Kita review ini dulu ya. Kita review apa namanya bednya. Lihat ini untuk colokan kita ngecas HP segala macam. Enak kan sambil tidur di sini. Kita tinggal nyolok dan lampu bacanya pun juga estetik gini. Sumpah ini minimalis abis. Selain itu, ini untuk telepon biasa lah, kalau mau pesan apa-apa. Ini untuk lampu. Nah, ini adalah. Jadi karena saya ngambil king bednya, ini ada gulingnya. Nah, ini ada dua, biasa lah ya namanya hotel. Biasanya pasti ada dua bantal. Dan yang saya suka adalah di sini bersih banget, hampir tidak ada noda-noda jahanam gitu ya. Nah, selain itu nanti akan ada tempat duduk. Biasanya kan jarang banget kalau yang hotel dengan rate yang murah itu ada tempat duduk segala macam. Semua biasanya sih sangat minimalis banget gitu. Ini terdapat dua air minum, ada tisu. Dan bednya pun juga bagus, ini empuk banget, jadi nggak yang ngasal gitu. Karena saya sering sekali ketemu bed. Kalau kita nyari hotel yang murah, dapatnya itu juga yang murah meriah juga gitu. Nah, ini sudah ready juga kalau mau pesan minuman. Nah, di sini ada teman-teman bisa pilih kalau lagi males mau keluar atau lagi males kita pesen Grab segala macam, bisa langsung pilih di sini. Nah, selain itu namanya juga minimalis ya guys. Ini gantinya untuk naruh mungkin seperti hand wash segala macam atau parfum atau apa, ini naruhnya di sini. Ini kuat banget. Nah, ini terdapat dua hanger biasa, ini untuk handuk atau baju-baju yang lain. Ini langsung menghadap ke kaca besar, jadi kita puas habis mandi bisa ngaca di sini. Nah, tadi udah aku review di sini, mungkin kita review lagi. Ini ada air hangat, air dinginnya, tuh kan. Bersih banget tuh, kalau nggak percaya. Jadi sini langsung ada colokan kalau mau bawa apa, sambil mandi kita mau ngecas atau mungkin mau hair dryer, bisa langsung di sini. Lihat ini ada dua handuk, ada tisunya, ini ada apa namanya keset. Nah, kita lihat bersih. Oke. Kita lihat dalam juga. Tuh. Bersih banget, guys. Ya kan? Tuh. Bersih. Benar-benar bersih, nggak bohong. Jadi buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang suka traveling ke Surabaya atau bingung nyari tempat penginapan, hotel dan sebagainya, di sini recommended banget. Harganya cuma sekitar 200 ribuan. Kalau kita pakai Traveloka, kita bisa diskon up to 30 ribu biasanya kalau saya. Jadi ini harganya 200
226 atau 230, kita masih dapat diskon lagi. Pokoknya rate-nya luar biasa mantap, tidak bikin kantong jebol, tapi fasilitas dan kualitasnya ajib. Tempatnya memang tempat sangat nyaman banget, dengan harganya yang sekitar 200 ribuan itu recommended banget buat teman-teman semuanya. Karena saya ini kalau memang keluar kota cari hotel itu bukan hanya ngelihat yang jelas lah namanya orang ya, mau cari yang paling murah, tapi semurah-murah sekalipun kan pasti juga kita akan milih hotel yang berkualitas, ngelihat bednya seperti apa, terus kamar mandinya seperti apa. Nah, ini recommended buat teman-teman semuanya yang mungkin akan datang ke Surabaya, mau traveling atau mau jalan-jalan ke sini, cari bingung mau cari tempat penginapan. Nah, ini recommended buat teman-teman semuanya. Ibis Budget di Darmo ini benar-benar recommended. Saya sering sekali ke sini karena kita lihat sebentar. Nah. Nih, tanpa belakang kamar mandinya. Oke, teman-teman, selamat pagi. Oke, ini saya sudah siap-siap. Saya mau ke apa? Mau check out sekalian. Saya mau balik lagi ke Pasuruan karena siang hari ini saya ada janji temu sama klien saya di Pasuruan. Dan sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa mereview maksimal Ibis Budgetnya karena ada terkendala akses naik ke lantai atas. Dan saya ini berada di lantai 6, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kamar saya ini kamar room standar tetapi dengan fasilitas yang luar biasa. Dan saya booking Ibis Budget di Ponegoro ini via Traveloka dengan harga sekitar 240 ribuan, ada diskon lagi. Jadi ini sangat rekomendasi buat teman-teman semuanya yang suka traveling khususnya ke Surabaya. Jadi langsung aja pesan ke Traveloka karena memang hotel ini sangat nyaman sekali dengan harganya yang kompetitif juga. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah setia menonton video Harry. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan kita tunggu video-video berikutnya dari Harry. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao. Selamat beraktivitas.